itu kan kewajiban sebagai ayahnya ya, dia harus bertanggung jawab menambahi anak-anak baik biaya sekolah masih cukup ya, itu juga jadi bahan pertimbangan. Tapi melihat perkembangan ini, kita harus, terutama saya, harus menyiapkan mental anak-anak, harus siap dengan segala apa yang akan kita hadapi. Karena saya percaya jodoh maut itu di tangan Allah. Saya tidak berani mendahului. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin. Saya menjalani apa yang sudah jadi takdir. Nanti bagaimana akhirnya itu berarti sudah keputusan dari Allah. Karena saya tidak mau sebelum kita berjuang maksimal menyerah. Itu yang saya ingin contohkan ke anak-anak, bahwa hidup itu adalah penuh dengan perjuangan. Kita harus fight untuk sesuatu yang benar, tapi hasil akhirnya kita serahkan ke Allah.